Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Firman tentunya di Bang Firman Channel. Kali ini Bang Firman sedang berada di tempat pengolahan cumi asin, guys. Ayo, siapa nih yang suka dengan cumi asin? Ini kita lihat nih proses daripada cumi asin tersebut. Yang pertama-tama yang tadi kita lihat Cumi asin itu diberi garam atau dimasukkan ke dalam air endapan garam, guys. Setelah cumi asin itu dimasukkan ke dalam endapan air garam, cumi asin itu direbus seperti ini. Contoh: cumi asin yang sedang menunggu giliran perebusan, guys. Setelah cumi asin itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih untuk direbus, cumi asin ini lalu diaduk-aduk sampai merata guys. Sekedar informasi guys, waktu perebusan cumi asin ini memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 menit saja guys. Setelah selesai, cumi asin ini lalu diangkat ke dalam wadah yang bersaring untuk meniriskan daripada air didihan atau air rebusan cumi asin tersebut. Nah dalam proses perebusan ini cumi asin ini tetap diberi garam guys Selain garam itu membuat asin Garam itu juga adalah salah satu cara untuk pengawetan makanan guys Dan kita lihat Proses daripada Cumi asin ini sangat berdekatan sekali, ya guys, tapi walaupun berdekatan, tetap memerlukan karyawan karena demi keefisiensian waktu kerja, guys. Jadi, karyawan ini sudah uh, mempunyai bagian-bagian pekerjaannya untuk mempermudah semua, dan setelah proses perendaman itu selesai. Tibalah kita di proses pengeringan atau penjemuran cumi asin, guys. Cumi asin ini diratakan supaya tidak ada yang tertindih, karena supaya lebih cepat keringnya, guys. Dan proses pengeringan cumi asin ini memerlukan waktu 3-4 hari, ya, guys. Tergantung cuaca, sih, guys. Dan inilah contoh cumi asin yang sudah direbus. Cumi asin yang sudah direbus ini ya ditaruh di tempat pengeringan atau penjemuran seperti ini, guys. setelah cumi asin ini selesai proses penjemur atau pengeringannya cumi asin ini lalu di packing untuk didistribusikan ke pasar pasar terdekat atau pasar jakarta bahkan pasar pasar di luar jakarta oke okay guys inilah contoh salah satu pengolahan daripada cumi asin guys bagi kalian yang suka sekali dengan cumi asin boleh Datang dan membeli cumi asin ini di da daerah Kali Adem atau Muara Angke, guys. Harganya cukup murah, loh, guys. Oke, cukup sekian video dari Bang Firman kali ini. Sampai jumpa, guys!